Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait kegiatan Prabowo Subianto. Hari ini adalah 1 Januari 2020. Hari ini adalah hari pertama memasuki tahun baru 2020. Ada yang menarik teman-teman dari kegiatan Prabowo kali ini, bahwa Prabowo hari ini mengunjungi atau berkunjung ke Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk bertemu dengan Joko Widodo. Dan Jokowi ini mengatakan bahwa ini adalah tamu besar saya di awal tahun 2020. Jadi ini adalah tamu kehormatan Jokowi di awal tahun 2020, yaitu tamu besar dari Bapak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, akan kita bahas yang berikutnya. Namun sebelumnya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kunjungan tahun baru dari Prabowo Subianto, Jokowi mengatakan ini tamu besar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada hari Rabu 1 Januari 2020. Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi menyambut tahun baru 2020 sekaligus membahas sejumlah urusan negara. Ya, ini tahun baru 2020, Pak Prabowo adalah tamu besar, kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Rabu 1 Januari 2020. Mendengar ucapan Jokowi, Prabowo ikut tertawa dan menyebut bahwa dirinya adalah anak buah. Pertama yang saya terima, alhamdulillah tadi berbicara banyak hal, baik yang berkaitan dengan urusan keluarga, tapi juga lebih banyak urusan bangsa dan negara, kata Jokowi lagi. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Jokowi sama-sama terlihat mengenakan kemeja warna putih. Prabowo tidak hadir sendiri, melainkan bersama putranya, Didit Prabowo. Sementara itu, Jokowi didampingi oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Kepada Jokowi, Prabowo mengucapkan, "Terima kasih karena di sela-sela kesibukannya, kepala negara mau menerima ia dan putranya. Intinya hanya mau mengucapkan selamat tahun baru. Dan karena saya banyak keliling, sudah beberapa minggu enggak jumpa, jadi rasanya harus di sela-sela ucapan selamat melaporkan sedikit perkembangan di bidang saya," ujar Prabowo Subianto. Prabowo tak menyebut detail persoalan yang dibahas, ia hanya mengatakan bahwa ke depan ia dan Jokowi masih akan membahas langkah-langkah yang lebih rinci. Menurut Prabowo, Jokowi punya rencana besar dan sudah menjadi tugas dirinya sebagai pemerintah untuk mengkoordinasikannya. "Tapi saya sendiri optimis, prospeknya sangat bagus, keadaannya bagus, strategi kita juga bagus saya kira. Beliau, Pak Jokowi, punya langkah-langkah strategis. Saya pribadi optimis tahun depan dan tahun yang akan datang, walaupun kerja keras, ya Pak," kata Prabowo Subianto. Sementara itu teman-teman, jelang malam tahun baru, Prabowo posting sketsa duduk bareng Jokowi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah gambar dirinya bersama Presiden Joko Widodo di penghujung tahun 2019. Prabowo menyelipkan pesan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang ikut menjaga perdamaian. Sketsa itu menampilkan Prabowo yang tengah duduk bersama Jokowi. Jika diamati, keduanya tengah berada di gerbong MRT. Jokowi dan Prabowo pertama kali bertemu di MRT selepas Pilpres 2019. "Di penghujung tahun 2019 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tulis Prabowo sebagai keterangan unggahan di Instagram pada hari Selasa 31 Desember 2019. Prabowo berbicara soal hak patriot berkomunikasi untuk bangsa.
Setiap patriot juga diharapkan bisa menjaga bangsa ini. Setiap patriot memiliki hak yang sama untuk berjuang demi bangsa dan negaranya. Akan tetapi harus senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita semua, tulis Prabowo Subianto. Pada sisi lain teman-teman, bahwa Prabowo juga menunjuk 5 purnawirawan jenderal jadi asisten khusus dan ini adalah daftarnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk 5 purnawirawan jenderal menjadi asisten khusus Menteri Pertahanan. Kelima purnawirawan itu Letnan TNI Purnawirawan Safri Samsudin hingga Letjen TNI Purnawirawan Hotmangaraja Panjaitan. Penunjukan kelima purnawirawan itu tertuang dalam surat keputusan Menteri Pertahanan nomor KEP -1869/M-12/2019 tentang pengangkatan sebagai asisten khusus Menteri Pertahanan. Penunjukan kelimanya guna mendukung kelancaran tugas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Menteri Pertahanan, perlu menetapkan keputusan Menteri Pertahanan tentang pengangkatan sebagai asisten khusus Menteri Pertahanan. Demikian bunyi keputusan tersebut pada hari Selasa, 31 Desember 2019. Kelima purnawirawan yang ditunjuk adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hotmangaraja Panjaitan, Laksda TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, Maijen TNI Purnawirawan Khairawan Kadarsyah, dan Marsda TNI Purnawirawan Bonarha Huta Kaul. Mereka resmi menjabat asisten khusus Menteri Pertahanan terhitung sejak 6 Desember 2019. Sebelumnya, bukan hanya Safri dan kawan-kawan, Prabowo juga telah menunjuk salah satu sahabatnya, Johannes Suryo Prabowo. Suryo Prabowo akan membantu Prabowo di Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Nah itulah teman-teman berita terkait Prabowo Subianto hari ini, tepatnya tanggal 1 Januari 2019. Hari yang istimewa bagi keduanya antara Prabowo Subianto dan Jokowi, di mana Prabowo berkunjung ke Istana Yogyakarta untuk bertemu dengan Jokowi, berdiskusi dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan perlu diketahui teman-teman, ternyata Pak Jokowi ini berada di Yogyakarta sebelum tanggal 1 Januari 2020. Jadi sebelum tahun baru Pak Jokowi ternyata sudah ada di Yogyakarta. Nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait kegiatan Prabowo Subianto. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Terakhir jangan lupa teman-teman untuk tetap like, subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.